kita kocok-kocok dulu. Nah, kita semprotkan tipis-tipis aja. Nah, oke, langsung kita lap menggunakan microfiber. Langsung instan. Oke, ini yang belum ya. Kita bisa lihat ya, dia ada goresan-goresan seperti sarang laba-laba. Yang kiri sudah tertutupi sempurna. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salon Mobil Ekstrim. Ya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat-sehat selalu. Jaga selalu kondisi di masa pandemi ini ya. Oke, admin pada video kali ini akan memperlihatkan kepada teman-teman produk dari obatpoles.com. Ini adalah termasuk quick detailer ya. Ini admin beli di obatpoles.com. Dia online, ada juga di Facebook, atau bisa teman-teman dapatkan melalui nomor HP yang saya cantumkan. Karena produknya dari obatpoles.com itu memang ada beberapa, cuman ini saya akan mereview dari quick detailer. Nah, quick detailer dari obatpoles.com, dia namanya Quick Sign Detailer. Bedanya apa sih dengan Silen yang berada di pasaran ya? Kalau Silen di obatpoles.com juga dia ada warnanya biru seperti ini ya. Ya mungkin ini hampir sama ya dengan produk-produk yang lain yang beredar. Cuman mungkin kandungannya yang agak sedikit berbeda. Tapi entahlah apa isinya. Cuman yang saya ketahui dari pihak detailer bahwa silen ini kan ada sintetik silen ya, keterangannya dia sintetik silen. Kalau ini dia quick sign detailer, dia termasuk quick detailer. Bedanya apa? Kalau polimer atau silen, sintetik silen ini dia durability-nya lebih lama, dia lebih tahan lama dibandingkan dengan quick sign. Namun kelebihan dari quick sign detailer atau quick detailer, dia lebih cepat untuk pengaplikasiannya. Jadi begitu Anda semprot di atau di spray di body atau di panel, kalau quick detailer rata-rata dia langsung bonding ke catnya ya. Jadi tidak perlu menunggu lama seperti wax atau silen ya, dia langsung bonding. Dan rata-rata quick detailer itu dia tidak meninggalkan jejak atau yang disebut dengan smearing atau bahasa gampangnya ya, cemong-cemong ya. Kalau di mobil hitam biasanya dia cemong-cemong ya. Namun kalau di silen ya, mungkin karena teknologi sekarang ya, rata-rata produsen lokalan seperti ini dia juga sekarang lebih canggih-canggih ya. Dia menciptakan silen yang tidak smearing ya, jadi dia tidak meninggalkan jejak ya. Biasanya dia juga lebih mudah, cuman setahu saya untuk lebih mudahnya sih Anda bisa pilih salah satu ya. Jadi kalau sudah di silen ya sudah, paling nggak 2 minggu sekali silen. Cuma kalau yang Anda senang dengan kegiatan cuci mencuci untuk merawat mobilnya, itu saya lebih sarankan ke quick detailer. Dia selain ada efek hidrofobiknya, juga dia ada fillernya. Jadi filler dia menutupi goresan-goresan yang super halus akibat dari pencucian ya. Biasanya kalau mobil hitam atau mobil gelap, karena kita kesalahan dari pengeringan menggunakan karnebo atau chamois, biasanya dia akan meninggalkan jejak goresan-goresan. Nah, filler itu adalah yang berfungsi sebagai menutupi goresan-goresan tadi. Nah, di quick detailer dia biasanya juga sudah ada fillernya. Namun kelebihan dari quick detailer itu tadi adalah dia lebih mudah, dia aplikasinya dia lebih mudah daripada silen atau polimer. Dia lebih mudah, lebih cepat bonding di body,
dan lebih terlihat instan untuk hasilnya, seperti itu. Nah, Mimin hari ini akan mereview ya. Ini produknya kita sebenarnya teman-teman bisa dapetin di mana aja ya. Ini di market share juga pasti ada. Yang penting judulnya itu Quick Detailer. Jadi beda ya dengan synthetic sealant, beda. Dia Quick Detailer, dia akan lebih cepat hilang di body daripada sealant. Sealant rata-rata dia tahan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau yang ini Quick Shine Detailer atau Quick Detailer, rata-rata dia tahannya sekitar paling lama itu seminggu ya, paling cepat 3 hari. Kalau musim hujan ya mungkin dia lebih cepat lagi. Makanya saya bilang kalau teman-teman suka kegiatan cuci-mencuci, poles-memoles body, ya lebih cepat ini. Jadi dia lebih cepat, lebih mudah, kemudian hasilnya juga instan gitu. Jadi kalau mau show off sama teman-teman ya, kumpul-kumpul, kongko-kongko, mobilnya kotor, nggak perlu ke salon ya, nggak perlu ke poles body. Kalau sudah banyak paretannya atau suernya, cukup dicuci aja menggunakan sampo ya. Kemudian setelah kering, Anda bisa semprotkan ini. Itu kondisinya juga sudah balik lagi mobilnya. Mobilnya sudah tertutupi fillernya, dia akan kembali bersih lagi dari goresan-goresan halus. Oke, tidak usah berlama-lama teman-teman. Kita langsung coba aja ke body ya. Kita coba, kita review ya bagaimana, secepat apa dia. Kemudian sebentar, ini saya siapkan dulu alat-alat yang perlu untuk pengaplikasian. Oke teman-teman, sebelum kita langsung coba di mobilnya, itu siapkan untuk Quick Detailer, pastikan Anda sudah beli dulu ya. Nah, terus kemudian ini dan lap microfiber ya, paling enggak Anda bisa gunakan yang 320 GSM ya, seperti ini ya. Ini juga tidak terlalu tebal sih sebenarnya, cuman cukup ya untuk Anda. Ini harga di pasaran kurang lebih sekitar 15.000 sampai 20.000 tergantung yang jual. Ini kurang lebih seperti ini ya kondisinya. Anda perlu ini dan ini. Nah, sebelum Anda aplikasikan, lebih baik mobil itu Anda cuci dulu menggunakan sampo. Setelah cuci bersih, baru kita coba di mobil. Nanti yang akan saya coba ini di bagian cup ya. Bagian cup nanti akan saya bagi dua untuk membandingkan yang sebelum dan sesudah. Oke teman-teman, kita langsung di mobilnya ya. Ya teman-teman, ini Mimin sudah bagi dua ya. Ini di cup mesin. Kita lihat ya, ini banyak sekali goresan-goresan halus seperti sarang laba-laba. Ini akan kita coba semprotkan menggunakan Quick Detailer tadi. Seberapa dia seberapa cepat dia bonding ke body, seberapa kuat dia menutupi goresan-goresan tersebut. Caranya, setelah Anda cuci bersih, ini Mimin bagi dua untuk membedakan ya yang sebelumnya sesudah. Oke, kita semprotkan ya. Semprotkan, coba kita kocok-kocok dulu. Nah, setelah itu kita semprotkan ke body, tipis-tipis saja. Kemudian langsung diratakan menggunakan microfiber tadi. Balik permukaannya yang bersih supaya maksimal. Oke, inilah hasilnya teman-teman. Kita coba hapus ya. Kita bisa lihat ya, permukaan yang sudah disemprot tadi dia sedikit berkurang menutupi goresan-goresan ya. Ini yang belum dan ini yang sudah. Ini yang belum dan ini yang sudah. Oke, nanti kita contohkan di bidang lain ya. Bentar, saya isolasi dulu.
Ya, ini saya sekarang ambil di bagian tengah cup ya. Saya sudah bagi dua. Nanti akan kita semprotkan yang di sebelah kanan, lalu yang sebelah kiri yang sebelum ya. Jadi ini bagian yang belum, kita lihat ya. Atau enggak yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan yang belum, yang sebelah kiri nanti kita semprotkan. Karena bagian sebelah kiri tadi kita sudah semprotkan ya. Agak terlihat beda kan, dia agak lebih close daripada yang sebelah kanannya. Nah, dia langsung instan ya. Nah teman-teman, untuk info, kalau bisa jangan di bawah terik matahari, karena sebaiknya di tempat yang lebih iup atau lebih adem atau lebih dingin ya. Jadi jangan di bawah terik. Ini saya ambil di bawah terik karena untuk membedakan saja. Oke teman-teman, nanti yang sebelah sini akan saya semprot, yang sebelah kanan yang sebelum ya. Caranya seperti sama seperti tadi. Mohon maaf, kita kocok-kocok dulu. Nah, kita semprotkan tipis-tipis saja. Nah, oke, langsung kita lap menggunakan microfiber. Ratakan aja. Oke. Langsung kita balik permukaan microfibernya yang bersih supaya maksimal. Kalau quick detailer dia cepat sekali ya teman-teman untuk bondingnya, jadi langsung instan. Oke, ini yang belum ya, kita bisa lihat ya, dia ada goresan-goresan seperti sarang laba-laba. Yang kiri sudah tertutupi sempurna. Kita buka ya. Nah, kita lihat ini degradasi perbedaannya tuh, lihat sebelah kanan. Nah, sebelah kiri sudah hilang sekitar 70-80% ya teman-teman. Sebelah kanan masih oke. Oke, sebelah kanan akan saya semproti juga. Nanti teman-teman bisa lihat ya perbedaannya ini ya, kita semproti. Oke, kita langsung hapus, diratakan dulu. Balik permukaan microfibernya. Mohon maaf, ini saya agak kerepotan karena sambil megang kamera. Yang penting teman-teman tahu fungsinya dan cara penggunaannya ya. Oke, seperti itu hasilnya, bagus sekali. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya yang tadi ya, sebelumnya banyak sarang laba-laba, kalau pas ada sinar matahari kita bisa lihat jelas. Nah, begitu sudah di semprot quick detailer, maka dia akan tertutupi goresan-goresan. Nah, kita bisa lihat ya, sudah hilang. Mudah-mudahan di kamera bisa terlihat ya, untuk goresan-goresan yang tipis-tipis tadi itu bisa hilang. Nah, kita lihat yang sebelah sini, ini dia masih ada ya, karena tadi yang kita semprotkan sebelah sana. Coba yang sebelah sini kita semprot ya. Nah, ini kita targetnya, ini kita bisa hilangkan. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke teman-teman, kita semprot tipis-tipis saja. Kita langsung hapus ya teman-teman. Balik permukaannya. Oke, seperti itu. Dia langsung instan bonding ya. Dia langsung meresap sempurna, menutupi pori-pori ya, atau menutupi goresan-goresan yang tipis-tipis tadi. Seperti itu. Ini kita sudah lapisi. Sebelah sini sudah kita lapisi. Seperti itu teman-teman. Ini saya sekalian untuk mereview produknya ya. Jadi produk dari obatpoles.com, teman-teman bisa beli di mana aja ya. Asal judulnya quick detailer ya, mungkin insya Allah sama fungsinya seperti ini. Kalau ini dia online tapi ada di website kami.
teman-teman bisa hubungi di nomor yang saya cantumkan di deskripsi nanti kalau menginginkan produk ini ya. Namanya Quicksand Detailer. Dia satu botol 250 ml, paketnya seperti ini. Tidak disertakan microfiber, microfiber terpisah. Teman-teman bisa beli di market share ya. Harganya satu botol ini 250 ml 70.000. Saya beli 70.000. Dan satu botol ini kurang lebih bisa sekitar 30 kali pakai. Alias dari sebulan ya mungkin bisa sisa, bisa habis seperti itu ya. Tergantung teman-teman rajin enggaknya untuk melapisi di mobil. Kita review lagi ya nih. Ini kondisi mobilnya sudah dilapisnya sebelah sini. Yang sebelah sini juga sudah ada. Oke. Seperti itu ya untuk reviewnya dari Quicksand Detailer. Nanti kita akan review beberapa produk-produk lain. Barangkali teman-teman cocok dengan produknya, nanti kita akan review. Jika teman-teman menginginkan produk yang cepat dan mudah, tidak meninggalkan bekas, ini kan kita bisa lihat tidak meninggalkan bekas ya. Biasanya kalau polimer yang kualitasnya kurang bagus atau silen ya, dia kita telat menghapusnya, dia akan meninggalkan jejak-jejak kayak camong-camong gitu, bahasa Indonesianya ya. Kalau saya menganggapnya bahasanya camong-camong. Nah, ini ada matahari ya. Seperti itu, tadi tertutupi ya semua ya. Kita lihat sebelah kanan yang belum dilapis ya. Nah, ini. Banyak sekali ya. Untuk goresan-goresannya dia sudah banyak ya. Nah, sebelah atas dia minim karena dia sudah dilapisi ya. Sangat minim ya. Kalian bawa lihat. Banyak sekali ya. Jadi fungsinya selain untuk melindungi itu, dia mengkilapkan, menaikkan gloss. Tapi dari Quick Detailer itu tidak bertahan lama. Dia maksimal sekitar seminggu ya. Nah, tuh kita lihat bisa dari samping ya, kita bisa lihat banyak goresan-goresan. Itu nanti kalau kita semprotkan. Ini saya kasih contoh lagi ya. Semprotkan. Lalu kita lap. Cukup simpel sekali teman-teman. Cuma seperti ini aja. Balik permukaannya yang bersih. Ya, sudah. Dia sudah hilang untuk goresan-goresan. Minimal 50% untuk menutupi goresan-goresan tadi, teman-teman. Simpel, praktis ya. Sama aja ya, simpel sama praktis. Kemudian naik glossnya juga sekitar 40% dia naik gloss. Efek hidrofobiknya juga ada. Tapi saya tidak lagi bawa air. Efek hidrofobiknya untuk menolak air juga ada. Kemudian fillernya untuk menutupi goresan-goresan. Dia juga bagus ya. Sekitar 60-70% lah kurang lebih. Dia bisa menutupi goresan-goresan. Kecuali goresan-goresan yang sudah agak dalam seperti ini. Nah, kalau yang sudah agak dalam, berbentuk lingkaran, dia hilangnya harus di-correction ya. Kita paint correction menggunakan kompon dan lain-lain, itu baru bisa hilang. Seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian ya videonya. Review dari produk Quick Detailer, dari Quicksand Detailer, obatpoles.com. Teman-teman bisa dapatkan di Instagramnya. Mudah-mudahan sudah ada ya Instagramnya, karena ini produk baru. Dia ada berbagai macam produk, mulai dari Quick Detailer, Sealant, kemudian untuk menghitamkan kembali seperti ini, dia namanya apa ya kemarin. Nanti saya review deh kalau sudah saya beli produknya. Kemudian dia juga ada produk untuk menghitamkan dashboard dan lain-lain teman-teman. Ya,
Oke teman-teman, kalau menyukai video ini silakan like dan jangan lupa subscribe-nya. Untuk ikuti video-video kami selanjutnya, tekan tombol loncengnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dari video ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.